Halo Ina, apa sudah dengung semua? Apa kabar? Salam hangat dari Maluku Tenggara. Ya, besok kapal Sirimau dari Papua masuk Tual, lalu selanjutnya akan menuju ke Saumlaki, lanjut alur dan ke Kupang. Dan karena besok ada adik dan suaminya mau berangkat, jadi malam ini Ketong mau bikin cemilan dulu untuk bekal mereka di atas kapal nanti. Nah, ini yang sudah jadi. Ini rasanya enak, gurih. Kalau orang Timur bilang kiri-kiri, kalau di sini bilang jari-jari. Kiri-kiri. Nah, ini suhunya lagi bikin. Mantap. Mantap, mantap. Ini mau bikin kue labu. Kue labu. Labunya dari Kupang loh. Labunya didatangkan langsung dari Kupang. Jadi rasanya memang istimewa. Spesial gitu loh. Ya, jadi ini bahan dasarnya. Ini yang tadi saya bilang labunya didatangkan langsung dari Kupang itu. Ini model labunya. Nah, setelah tadi kan labunya dikukus dulu, habis itu dihancurkan, lalu ini sudah dicampur dengan bumbu-bumbunya dan juga dicampur dengan terigu. Nah, ini hasilnya sudah di blender mixer sudah di mixer, lalu setelah ini langsung di oven, dipanggang. Masukkan di oven, lalu panggang dan siap jadi. Oke, kue jari-jarinya sudah jadi dan saatnya Ketong lanjut dengan panggang-panggang kue labu. Nah, ini hasilnya dan teman-teman tahu ketidak, orang-orang di rumah sini pada suka makan. Mereka bilang enak sekali, rasanya beda dengan kue yang bahan dasar terigu. Lanjut, akhirnya tibalah waktu yang Ketong nanti-nantikan, yaitu antar adik-adik ke pelabuhan untuk berangkat ke Kupang. Dan ini Ketong sudah sampai di pelabuhan. Terus Ketong mau pergi tuger-tiget dulu. Ikuti Ketong terus ya, Kakak Dong. Kupang sudah kat, sampai jumpa kota Tual. Sampai jumpa lagi di Tual, Ketong di Kupang dulu. Nah, sudah selesai boarding dan ini Ketong balik lagi karena saya mau cari petugas yang jaga di pintu gerbang untuk minta izin kalau boleh saya diizinkan untuk masuk antar adik-adik ke dermaga. Dan akhirnya saya diizinkan. Ini saya sudah di dermaga, antar adik naik tangga. Dadah, selamat jalan, hati-hati di perjalanan, semoga tiba di tujuan dalam keadaan selamat. Tapi setelah ini saya mau minta izin untuk naik lagi ke dalam kapal. Mudah-mudahan saya diizinkan lagi. Oke, ini apa saudara dong semua. Beta hampir lupa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu dukung Ketong pun channel ini. Dan ya pokoknya terima kasih banyak karena kalian sudah banyak membantu. Nah, kalau yang ini saya masih duduk di depan ruang tunggu sambil pantau dulu karena buru masih angkat barang-barang untuk dimasukkan ke kapal. Nanti setelah semua barang masuk baru saya menyusul ke dalam kapal. Dan akhirnya saya juga bisa masuk karena barang-barang semua sudah naik. Ini sudah ketemu lagi dengan orang yang berangkat. Ini
ini kapal kalau mau dicuci terakhir kapal ini kayak benar aku pagi ini kan ada kapal lagi lagi sampai itu hari apa tanggal 7 hari Kamis. Setelah duduk dan Ketong cerita sebentar, akhirnya Ketong pamit pulang. Selamat berlayar, semoga tiba di Kupang dalam keadaan selamat. Selamat. Sampai jumpa lagi bulan depan. Dadah. Oke, nama saudara dong semua. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Iya, ini kuri paling banyak. Ini arah-arah kayak Kupang sana.